Ini dia. Ganti oli. Tapi aku mau biar dimangkokin di bawah, bisa nggak kelihatan olinya? Soalnya kan kemarin ngetes nih, ini udah 4000 km. Aku mau lihat berapa sisanya sih gitu. Mau ngetes motor nih, oh, coba. Aduh, masih semangkok segini lah kira-kira. Nih, buat yang nggak tahu. Jadi di motornya aku tuh ada settingan cuy. Trip 1 itu untuk keluar per hari itu aku hitung dia. Tiap hari aku reset. Dan trip yang 2, nah ini total selama aku dari ganti oli pertama sampai sekarang udah 4448 km. Wow. 4400 masih aman. Ah, nggak usah, biarin kumpulin terus ah. Tukar Honda Jazz nanti. Kalau ada. Oli Gardan, oke. Okay. Ester. Ini udah dihitung atau belum? Oli tadi kan oli guard, oli apa namanya? Oli Gardan itu udah dihitung belum? Iya. Udah semuanya? Udah. Oh. Ini kan karena member dapat potongan. Oh, iya, pantas kok murah harusnya. Iya. Ya, makasih ya. Wih, enak rasanya sekarang, lebih halus loh motornya loh. Kembali kayaknya ya. Oh iya, yang kuat. Mantap. Mantap, berapa? 2000 aja bang. Bawa dah. Enggak, santai aja bawanya. Yuk, kasih ya, thank you. Sekalian ngeplok sih. Nih, ada di sini. Oh, sepeng liatnya. Oh ya, orang sering lewat sini kok. Oke, thank you ya. Yuk. Tetap sering pernah lihat ya. Kita ngecoba dulu di sini cuy. 2000 aja bang, aku bawa 5000. Yang penting ada yang masangin gitu kalau aku mah. Bodoh amat tuh ku uang. Dan sekarang kita mau pindahin action camnya ini dulu. Nah, ini kan udah nih. Instanya karena pakai quick release jadi bisa cepet di sini cuy. Lihat nah. Luar. Nah, aku kasih stiker nih. Hati-hati nyebrang, hati-hati nyebrang. Yuk, sama-sama. Itu bagi dua tuh. Kita ngetes dulu. Keluntung ini kalau nggak hati-hati gua. Keluntung gitu nanti. Aduh. Bagus loh kucingnya loh. Wih. Wih, gemoy, kucingnya gemoy banget, kucingnya. Ini, kucingnya gemoy. Mau nangis dia. Takut ya. Ya, culik. Ini culik seorang kucing ini. Kira-kira ketinggian gak segini namanya gitu loh. Mau ngetes aku. Oke cuy, tadi kan kemarin mounting udah dipasang tuh, tapi dicabut dia besi atasnya tuh. Terlalu tinggi no, bener kayak Google Street jadinya aku kelihatannya loh. Sekarang dia lebih rendah dan aku belum tahu hasilnya kayak gimana, makanya sekarang kita cek. Oke cuy, kembali lagi di Rocky Vision dan sekarang kita mau ngetes mounting baru nih gitu. Kenapa aku bisa bilang mounting baru ya, posisi instanya sekarang aku taruh di kanan biar nggak ngalangin yang di depan ini windshield. Soalnya kemarin kalau ditaruh di depan udah pakai quick release dia makin tinggi cuy masalahnya. Itu makin tinggi ngalangin. Udah aku tes di beberapa konten itu jalan di depan gak kelihatan. Nanti tiba-tiba nanti ada yang gurak gitu kan. Gak kerekam. Jadi aku taruh di kanan. Jadi ini dia mountingnya cuy. Ini Motor Wolf. Kalau ini kita longgarin dia bisa ke berbagai arah cuy. Lihat nanti tuh kesini. Pokoknya kalau dia kesini kita bisa keretin lagi kesini. Keret. Dia kan tegak cuy, tegang lagi tuh, lihat tuh tegang lagi tuh, tegang tuh. Tapi masalahnya kalau aku mentok sini nabrak dia windshield, nggak bisa belok. Padahal sebenarnya bagus kayak gini loh. Ada yang kenal rupanya. Kalau apa ya, aku sering teriak-teriak manggil kakak. Di mana? Yang di lampu merah Kediri. Oh, berarti udah pernah ketemu sebelumnya? Udah dua kali aku teriakin kakak. Oh masa? Waduh, udah dapat stiker belum? Belum. Aku iseng nostalgia sama tempat di sini nih. Ntar aku kasih juga dia. Naruh ini dulu, kampret emang nih noh. Mau ke Pantai Batu Tampih sebentar. Kenapa? Mau ke Pantai Batu Tampih, mau ke mana? Mau jemput teman. Oh, jemput teman.
Ini dari jauh kayaknya nih. Medan. Wih, mantap. Ini aku kasih stiker nih. Wah, ada stiker. Wah, harus. Aku minta kalau gitu. Ah, mantap. Ada gininya juga ya. Wah, keren. Yakin aja dulu. Wih, bagus nih. Oh, berapa ada? Oh, dua. Mantap, mantap, mantap. Tuh, teman saya satu. Teman saya ada yang bentuknya kayak gini juga. Biar nanti kasih saya kasih. Yakin aja dulu. Ya? Ya, intinya yakin aja. Wih, mantep nih quote-nya nih, mantep quote-nya nih. Yakin aja dulu. Ah, ini yang ini satu-satunya stiker nanti ku tempel sini biar ya. Yakin aja dulu. Boleh enggak satu lagi? Biar tak tempel sekarang satu. Ini untuk cadangan di rumah nih untuk teman gitu. Biar kalau ini ditempel nanti saya enggak punya cadangan dong satu gitu. Soalnya bagus nih kata-katanya nih bagus nih. Soalnya yakin aja dulu gitu loh. Ini dibersihin. Ada Instagramnya ntar saya follow nanti. Mantap. Yo. Oke semuanya, thank you ya. Mantap, harus. Yuk, thank you. Dari Medan aja bisa ke Bali. Masnya dari Bali terus gitu loh. Makanya kita start ke Banyuwangi dulu. Nanti kalau udah dapat modal, kan harus modal cuy kalau keluar cuy. Modal udah kekumpul, baru kita ke Bandung gitu loh. Jadi ini copyright-nya musiknya, takutnya musiknya copyright nanti. Enggak sih, masa gamelan copyright. Ya, hiburan tambahan buat kalian yang belum pernah ke Bali, kalian bakal sering nemuin seperti ini di Bali cuy. Bukan sering lagi, setiap kalian keluar aku yakin kalian nemuin loh. Di depan ada pantai, namanya pantai, enggak tahu. Yang penting pantai, yang penting ada airnya. Bagiku semua itu namanya pantai. Ini namanya Pantai Pangkung Tibah. Itu namanya kalau kalian pengen tahu. Salah tempat kayaknya deh, bukan yang ini kayaknya deh. Yang ini motor nggak bisa turun, jir. Iya, yang ini mah motor kagak bisa turun ini mah. Tapi udah bagus tempatnya, ya. Drone bagus lah di sini. Kalau pengen nerbangin drone tuh masih bisa lah di sini. Ini bagus loh tempatnya loh. Pokoknya kalau di Bali itu kalian nggak bakal susah nemuin pantai cuy. Kalian merem aja bawa motor, masuk sanglah deh. Nggak, maksudnya kalian nggak usah ngeliat peta, jalan aja terus bawa motor, ujung-ujungnya nembusnya pantai nanti cuy. Ini Pantai Pangkung Tibah, keren. Tapi sayang karena ini salah lokasi, kita mau cari tempat yang kemarin aja dulu. Sisi baiknya adalah masuk nggak bayar karcis, mungkin karena ada upacara tadi jadi tukang karcisnya nggak buka. Ini harusnya ada karcisnya, harus. Ini dia, pertanyaan kan, karcis parkir mobil 5.000, motor 2.000, wah emang harusnya ada, tapi emang orangnya aja lagi nggak ada di sini. Mana dagang chickennya nih? Ini dia dagang chicken, dia tuh sebelahnya ada provokator, karena anjing ini gonggong dah pasti dia nanti. Sambalnya yang pedes. Mana anjing provokator tadi tuh? Itu anjing satu. Oh, woi, tuh. Ada. Ntar ke sana. Ada yang manggil lo di sana. Aku tahu tokonya tuh. Aku beli lemari, beli meja di sini dah. Toko ini aku beli meja. Ini yang manggil kalau salah ya. Wah, ini. Halo, aduh. Kabar baik. Masuk YouTube. Masuk YouTube nih. Ini kalau kalian pengen tahu, aku beli meja komputer tuh di sini. Aku masih awet. Masih kokoh dia, masih kokoh. Nih aku kasih oleh-oleh nih untuk semua yang ada di sini. Semuanya ambil, bagi-bagi nanti di sini. Wih, ada di sini, mantap. Wih. Kalau oh, sama data namanya. Kalau tetap ya 98 ya? Tetap. Oh, saya kira kalau di sini 99 gitu. Enggak. Sama dada ya di sini dada ya. Oke. Ini udah tutup berarti ya? Oh, udah tutup. Oke. Tinggal pulang. Aku juga mau pulang kalau gitu nih. Kapan-kapan kalau mau beli furniture, kemarin baru beli lemari di sana kemarin. Pokoknya kalau mau beli apa-apa ke sini dah nanti. Oke. Makasih ya. Semua dadah ya. Dadah. Pulang gerah belum mandi soalnya. Seharian di jalan panas. Wih, tahu dia ada helm baru. Helm barunya masih belum. Ini subscriber. Helm barunya belum dapat izin jalan nih. Oh, harus ngurus kirnya dulu. Iya, aku nyari paketku di sini semuanya no. Aduh, enggak diantar-antar no. Nah, kapan-kapan nanti sini ya. Dadah ya. Oke, yuk. Nih, dadah dulu di sini nih tuh, melet.
Widih. KM geprek cuy. Wih, dapat tahu loh di sini 12.000. Kemarin ku beli enggak dapat tahu. Sini petok 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 petok. Sini nah sini sini. Enggak mau dia. Kersalnya masih ada sambalnya. Kamu tuh nanti tulangnya aja ya. Baru mati dia. Ini dia helm barunya yang tadi diomongin. Nih. Masih menunggu izin resmi dari Kemenhub ini. Padahal GoPro-nya bagusan ini loh, tapi aku pakai GoPro 4. Dan kupingnya juga di sini bisa dilepas pasang cuy. Tuh. Bisa dilepas, bisa pasang. Ini biar bisa dicuci maksudnya gitu loh. Oke, jadi itu aja kontennya dulu. Kita mau cut, mau makan ayam geprek. Besok kita lanjut cuy. Kita mau ke pantai yang tadi sambil bawa drone pastinya.